Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Faiz Saputra Channel. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga sehat selalu dan tetap di rumah saja, dan selalu dengarkan himbauan pemerintah untuk tetap di rumah saja. Oke. Pada kali ini saya berkesempatan untuk bermain game Pro Evolution Soccer tahun 2006 yang biasanya kita bermain di PlayStation 2. Tapi untuk kali ini saya mencoba bermain di laptop atau PC. Dan seperti apa keseruannya, sebelum kita masuk ke gamenya, jangan lupa untuk subscribe channel ini serta like-nya agar lebih berkembang untuk kedepannya. Oke, langsung saja kita masuk ke gamenya. Ini tampilan depannya tuh, di sini ada Max, Master League, League Cup, Training Edit, Action, International Challenge, Random Selection Match, Network and Exit. Di sini nanti kalian kalau baru bermain menggunakan stick ya, itu usahakan sticknya dipasang sebelum membuka gamenya. Nanti setelah ada tampilan ini, nanti kalian bisa buka di option. Di sini ada sound setting untuk mengatur suaranya. Kalau udah oke, ini button configuration. Di sini merupakan untuk pengaturan sticknya ya. Di sini bisa dilihat. Nah, pakai yang tipe 1. Nanti bisa dikontrol dengan sesuai dengan pengaturan sesuka kalian. Lalu setelah itu, oke. Coba kita lihat salah satu pemain. Nah, kita coba bermainnya ya. Biasa saya bermain dengan MU, Manchester United ya. Kita coba lawannya itu Arsenal. Ya, di sini kita pakai wasit yang sangat keras ya. Ini ada Kazuki Ito. Ah, ini dia. Wasit yang suka ngasih kartu merah, kartu kuningnya pada pelanggaran itu pelanggaran ringan. Nah, kita pakai shadow yang ada pelanggaran itu, pakai top layer ya, jangan pakai beginner. Nah, SD ini pakai top layer ya untuk kalian. Masuk saja, masuk atur. Aduh, pemain saya CR kena speednya, performanya turun ya guys. Bisa saya pakai formasi 4-3-3 kalau bermain itu yang A1 biasanya itu ya. Pendersar ini saat kita ganti penggantinya, Sylvester kita ganti tidak dengan Brown, Osi ganti yang Carrick. Waduh, CR ini sakit gimana ini ya. Kita tengok kita pakai Solskjaer pelatih MU sekarang ya. Ada Solskjaer, Rooney tak di atas Lusaha, Giggs, Old School. Biasa saya pakai Giggs ini di bawah ya, Carrick di gelandang bertahan, Evra, Gary Neville, dan Rio Ferdinand. Kapten ya, Kapten Gary Neville ya. Untuk kalian mungkin bisa nostalgia dengan bermain ini ya, bisa kalian download di Google atau di mana saja. Oke, ini openingnya MU melawan Arsenal. Terlalu lama ya, langsung saja kita bermain. Naik Rooney,
Uning full saudara. Dan Rooney nyetak gol juga akhirnya. Ini Pak saya untuk player ya, karena saya full bermain di sini maka cepat sekali saya untuk bobol gawang Arsenal ini. Kasih apa ya, kasih Kito. Ah, bisa kalian lihat lagi itu kartu kuning. Been all around the globe trying to protect your soul. Ya, sudah habis babak pertama antara Manchester United dan Arsenal. Ya, ini merupakan tampilan untuk highlights-nya ya. Highlights-nya. Ini Wayne Rooney tadinya tak gol. Jadi sangat jadul sekali ya game ini. Untuk kalian yang mau bermain silakan cari game ya, ada di Google maupun minta sama teman kalian ya kalau ada filenya. Mungkin cukup sampai di sini saja dulu untuk mereview game PES 2006 antara Manchester United melawan Arsenal. Dan sekali lagi game ini saya bermainnya di PC atau di laptop, bukan di PlayStation 2.
Jadi untuk kalian yang mau bermain game ini, bisa cari gamenya itu di Google atau minta sama teman kalian ya. Mungkin itu saja, cukup sampai sini dan selalu dukung channelnya agar lebih baik ke depannya dengan cara main subscribe-nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.